Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hisashiburi, gue bisa vlog lagi. Oke, di kali ini gue pengen nunjukin kegiatan belanja bulanan gue. Nah, ini gue udah pulang dari supermarket. Seperti biasa, gue belanja di Geomu Supa, namanya supermarket Geomu. Nah, tapi ini supermarket Geomu yang di dekat tempat tinggal gue yang baru. Nah, gue baru pertama kali ke sini gitu. Dan gue menemukan makanan khas Indonesia di supermarket Jepang. Apakah itu? Oke, kita lihat aja. Check it out. Oke guys ya, yuk kita unboxing. Kebalik. Ada apa aja kah ini? Lompat. Wah. Belanjaan bulanan Watashi. Yuk, kita unboxing satu-satu. Kui. Oke, yang pertama ini ada creaming powder. Ini biasanya gue pakai buat campuran kopi hitam. Terus ada spaghetti, terus ada mie green curry. Ini halal ya guys, tuh halal. Terus tahu, tahunya beli dua. Terus bawang bombay 3 segini 98 yen plus pajak 105,84. Terus sup halal tom yum instan sup, beli dua juga kalau nggak salah, ada di sini satu deh. Terus ini kentang goreng, ini potato yang agak pedes gitu guys, jadi udah kepotong gitu kentangnya, dan ini halal juga. Terus ini kentang lagi, gue suka ini kan, apa kalau iseng gitu sambil nonton ya, ini halal juga alhamdulillah ya, halal ya. Terus ini juga ayam tori momo dari Brazil. Momo itu paha ya, paha ayam ya, dia tuh yang boneless, yang tanpa tulang tuh, boneless like frozen chicken ya, ala halal juga, halal ya, halal food. Terus ini gua beli saus buat bikin spaghetti salsa arabiata. Bahan-bahannya sih insyaallah aman sih ya, cuman emang nggak ada label halalnya sih guys, ini ukurannya gede.
Terus ini coconut almond milk, susu almond kelapa ya. Ini halal juga ya. Halal guys, ini juga. Tuh. Masya Allah. Terus ini chicken nugget Teara chicken nugget. Dia halal juga. Halal. Masya Allah ya. Oke, terus di sini ada bawang putih. Sebenarnya di Giomu ada bawang putih yang murah, yang apa, dari Cina ya. Cuman gue lagi pengen senang aja gitu yang produk Jepang. Ini dia dari Aomori Keng, dari prefektur Aomori. Emang lumayan mahal sih, harganya segini tuh 213,84 yen. Ini gue beli 2. Bawang putih. Ini tadi juga tom yum ya, yang sup halal itu. Terus ini sarden, guys, sarden. Ini tuh dari Indonesia. Sarden halal dia. Ini dia apa, kalengan gitu ya. Halalnya mana ya? Oh, halalnya ini nih. Terus tulisan dari Indonesianya mana ya? Kayaknya sih dari Indonesia dia di ini. Pernah baca juga dari Indonesia. Tapi mana Indonesianya ya? Nggak tahu dah. Ya pokoknya ini sarden halal. Mana ya Indonesianya? Pokoknya halal deh. Tapi ini Indonesia sih, pernah lihat gitu, dari Indonesia. Terus ini apa, susu condense dari Hokkaido. Ini dia kalau yang, kan ada yang kalengan ya, dia sebenarnya ini kalau yang kalengan itu halal dia, sama yang packaging gede apa sih, kardus gitu. Tapi kalau yang kayak gini dia nggak ada label halalnya. Tapi insya Allah guys, karena mereknya sama gitu ya. Terus ini ada daun kemangi, basil nih halal juga, buat masak-masak ya, bumbu rempah-rempah. Beli 2 juga. Terus yang paling apa, wow banget ya Allah, di Giomu ini pertama kalinya kan nemu tempe. Ini bintang-bintang kita, bintang aku di hari ini, tempe in nih. Nih guys, ini tuh katakana tempe. Terus ini di bawahnya tuh dia ini nih, Indonesia no dentoteki shokuhin. Ini nih, Indonesia no dentoteki shokuhin. Terus ini ada label halal Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Tempe. Aku beli dua tempe. Terus ini di sini udah kosong ya. Sama beli ini nih. Apa? Ini mie goreng. Ini bahasa Indonesia kan. Mie goreng ini juga dari Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Ini juga beli 2. Terus beli kurma. Arabian Delights Dates Kodri. Insya Allah sih ini dia apa sih, karena kurma ya, buah itu kan suka makan kurma sih gue guys. Ini dia berapa kilo ini ya, mana ya tulisan kilonya, mana ya, pokoknya gitu dah. Sama ini coklat dead almond, pengen nyobain, belum pernah nyobain ini soalnya.
Jadi kurma ada kacang almondnya, ada coklatnya juga. 100% gluten free, Masya Allah. Oke, dia dari Dubai. Dari Dubai itu ada tulisan itu. Made in UAE Dubai. Masya Allah. Oke, itu aja sih guys yang gue beli. Oh iya, berapa gue abisnya ya? Mate, gue ambil dulu ya. Bonnya. Ini dia nih bonnya nih. Eh salah deh. Ini mah bon tadi. Bayar plastik doang. Mana ya bonnya ya? Oh, ini dia nih. Nih, ini Geomu Supa tulisannya tuh. Ini daerah tempat tinggal gua. Itu nih apa barang-barang yang gua beli tadi. Berapakah ini belanja bulanan makanan gua? 7.307 yen. Karena emang sekarang yen mah rata-rata 100 rupiah ya, 700.000, 730.000 ya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke guys, sekian video gue kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, juga like dan share-nya juga, komen-komen, dan jangan lupa follow juga Instagram gue ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.